Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Ajisme Channel yang mereview sesuatu yang ingin direview Hehe. <guruh> ya, habis gitulah ya Kalau kurang berkenan ya, tidak usah ditonton, tidak apa-apa Tapi kalau ingin informasi yang apa namanya berguna untuk halayak ramai Tentang brand-brand lokal Bisa ditonton di video ini Oke, Sesuai judul, saya akan mereview barang atau sepatu yang apa namanya yang saya beli dari e, brand namanya Kosong Ltd ini, ya. Tapi sebelum itu, bisa di-subscribe dulu. Yang belum subscribe channel ini, di like juga, kalau belum terus apa ya? Ya, di share lah kalau video ini berguna untuk hal yang ramai. Oke, okay. selanjutnya, eh, selanjutnya langsung aja ya. Kita buka jadi seperti ini. Oh ya, e, sebelum itu saya terima kasih kepada tim kosong Ltd. Jadi sebelumnya saya beli sepatu ini terus ya, mungkin kurang memuaskan produknya terus saya ditawari untuk di retur akhirnya saya retur ini dan kebetulan boleh ganti warna Jadi ya yaudah saya ganti warna aja sebelumnya warna abu-abu kalau belum terbayangkan sepatunya seperti apa bisa ditonton di video sebelum ini ya pokoknya cari aja dulu ada kok Ya, terima kasih untuk uh, tim atau brand dari kosong Ltd ini, jadi ya sama yang kita dapat. Ada apa ya, tote bag atau tas ya cukup besar, ada tulisannya ini, ada logonya ya seperti ini. Terus dapat apa ya, ini kayak kantong gitu, jadi bisa digunakan untuk mengantongi sepatu ini hehe untuk dibawa kemana-mana ini ya terus tentunya dapat apa sepatu ya ya lo beli sepatu kita keluarin sepatunya dulu sebentar dapat stiker stikernya lumayan dapat berapa ini 5 ya ini tagnya ini stikernya ya mantep lah terus ya sus kayak gini ya tulisannya kosong kosongnya banyak hehe ini kosong ya ya kotaknya kayak gini lah Cordura hitam size berapa ini 43 ya sebelumnya coret 41 oh salah akhirnya 43 hehe nah apa, apa yang penting tidak salah ukuran kita lihat sepatunya sebentar ini taruh sini ya uh, jadi sebelumnya saya beli warna abu-abu terus boleh diretur karena memang produknya agak kurang memuaskan terus ditawari untuk diretur ya ya wes lah saya retur terus boleh ganti warna saya ganti warna hitam ya saya pakai size 43 oh mantap lah ini sebelumnya juga saya beli warna hitam apa hitam sebelum yang abu-abu itu terus udah mulai rusak akhirnya beli itu terus kejadian ya Kurang menyenangkan Tapi ya sebagai pengalaman Oke okay lah Jadi sepatunya ini ya Banyak corduroy warna hitam Terus ini ada Apa Bukan karet Ya koloren itulah Warna putih Terus Insolnya bisa dicopot kayak ini penampilannya Dalamnya rapi Cuma ada apa ini bekas lem ya tidak masalah oh wow, ada size info info size ya 43 ini berapa sih 2,7 eh pokoknya 43 itu 28 cm tipenya vulcanized terus sudah molding sendiri outsole-nya mantap ini sebelumnya pakai waffle ya 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 apa-apa sih terus ini ada tulisannya kelihatan enggak sih kosong jadi dicetak membentuk kosong gitu ya mantap cuma kok ada yang beda ini sebenarnya saya tidak bisa bandingin soalnya kalau tidak salah ini ada kayak identitasnya gitu loh di sini kalau tidak salah sih Koin ini tidak ada ya bener-bener kosong identitas sih <guluh> tidak sih ini udah kelihatan loh mantep lah jahitan rapi halus ya semoga tahan lama tak tekuk tidak pecah jadi mantap mantap lah uh, tapi uh, kok tadi kalau tidak salah iseng-iseng buka di marketplace itu kok ada perbedaan ya yang yang produk warna hitam ini kalau yang di fotonya itu ininya warna put uh, hitam terus ocsolnya uh, bening atau transparan gitu tapi ini yang dikirim kok seperti ini tapi ya enggak apa-apa sih sebenarnya bukannya jelek cuma kok enggak sama aja kalau yang tipe slip on corduroy sama oh, apa aslinya sama di fotonya itu kok ada perbedaan apa memang beda tipe atau seperti apa saya tidak tahu tapi ya udah mantap lah ini seperti yang saya mau di tempur ini asik ya ini ada nodanya kelihatan nggak sih ada noda sedikit bisa hilang nggak kok kayak gosong ini sebentar kelihatan nggak ya sinilah Tapi mantep lah pokoknya ya udah sekian review barang dari saya kali ini semoga bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang mau membeli sepatu khususnya yang enggak simple eh yang enggak simple yang enggak ribet simple terus harganya juga terjangkau langsung aja ke uh, brand kosong dot ltd di marketplace ada di instagram juga ada nanti langsung aja cari pasti ada kok hehe sekian video dari saya semoga berguna untuk hal yang ramai oh ya jangan lupa di subscribe di like juga di komen, kalau ada sesuatu yang salah ya dikoreksi, mungkin ya namanya manusia ada salahnya. Hehehe, <s21> oke, okay, terima kasih.